Puluhan tokoh publik mulai dari aktivis anti korupsi, akademisi, hingga seniman surati para ketua umum partai politik untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Dalam suratnya, 50 tokoh mendesak 5 ketua umum parpol untuk mengajukan hak angket. Mulai dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaiku, dan Ketua Umum P3 Mardiono. Dalam inti suratnya, para tokoh menyebut telah terjadi praktik kecurangan di pemilu 2024, sehingga demokrasi di Indonesia harus diselamatkan. Dalam suratnya, para tokoh menyebut dugaan kecurangan pemilu terjadi bukan hanya saat pencoblosan di 14 Februari, tapi sejak awal proses penyelenggaraan pemilu hingga pelaksanaan proses penghitungan suara yang dilakukan KPU dan aparatur kekuasaan lainnya. Surat itu ditandatangani 50 tokoh, diantaranya Novel Baswedan, Bivitri Susanti, Usman Hamid, Faisal Basri, Saud Situmorang, dan Yanuar Nugroho. Audit itu ya bagaimana sebelum, sesudah, dan sedang, dan seterusnya. Sehingga menimbulkan keraguan bagi kita soal angka, walaupun nanti jalurnya apakah lewat MK atau lewat angket, itu soal lain. Nah, kita yakinkan angket ini akan diselesaikan di luar dari anggapan mereka bahwa kita membiarkan ini menjadi tidak adil, karena akan menjadi pertanyaan besar kalau ini dibiarkan tentu akan efek berikutnya. Ini banyak yang harus dikelirkan. Kalau enggak, nanti pemilu kita akan seperti ini terus. Merespons desakan bergulirnya hak angket di DPR, politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut hak angket memang perlu diajukan. Kendati demikian, Andreas sebut untuk mengajukan hak angket perlu disiapkan naskah akademik dan dukungan fraksi parpol lain di DPR. Kita melihat bahwa hak angket ini perlu untuk diajukan. Nah, tapi kan untuk menggolkan hak angket tersebut kan perlu ada persiapan untuk mempersiapkan ya dasar-dasar landasan dilaksanakannya angket itu dan juga dokumen-dokumen penyertanya gitu. Nah, hak angket itu bisa bergulir kalau didukung oleh ya fraksi-fraksi yang lain, dalam hal ini anggota-anggota DPR yang lain. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, mengklaim ikut mendorong hak angket kecurangan pemilu untuk segera dibahas di parlemen. PKB menyebut semua parpol di parlemen harus sepakat menggulirkan usulan hak angket. Karena jika dari parpol koalisi Anies Muhaimin saja tidak memenuhi akan syarat menggulirkan hak angket. Fraksi PKB siap untuk mendorong, mengusung hak angket ini. Sebagian teman-teman saya sudah bekerja, dimotori oleh Mbak Lulu, untuk menyusun beberapa substansinya. Dalam proses ini menjadi penting, kita belum ngomong substansi, belum ngomong apa, supaya memastikan misalnya teman-teman fraksi PDIP yang diinisiasi sebelumnya oleh Mas Ganjar, itu harus menjadi sikap resmi dari fraksi PDIP. Karena kalau misalnya ini baru dari pasangan 01 koalisi perubahan, tidak mencukupi nanti di dalam paripurna.